Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Alhamdulillah nih, kita ketemu lagi di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Nah, kali ini saya Visi akan memandu Anda untuk memperkenalkan nih, ada satu kuliner yang baru yang hadir di Kota Bandung. Nah, kuliner baru yang hadir di Kota Bandung ini jenisnya apa ya? Kayaknya biar tambah penasaran, pemirsa boleh deh lihat dulu fit yang satu ini. Dipersilahkan. Pagi-pagi jangan kelaparan dulu. Nah, kelaparannya nanti aja agak siangan. Dan sekarang kita akan cari tahu dulu, kita akan berkenalan dulu dengan kuliner yang baru di Kota Bandung ini. Ini dia Bebek Waras 44. Dan kita sudah kehadiran teman-teman kita yang menjadi owner dari Bebek Waras 44. Ada dua orang yang masih muda, yang keren-keren. Dan pemudanya ini, wah, pas dibilang keren udah langsung gini-gini aja nih. Ada Mas Bubu sama Mas Rizky ya. Ya. Assalamualaikum. Wah, tuh kan pemirsa keren-keren nih mereka. Nah, kita perkenalkan dulu nih Bebek Waras 44. Waduh, kayaknya kalau misalnya tadi ngelihat di VT sedikit itu ya, tampilannya itu menggiurkan sekali tuh. Waduh, yang masaknya siapa ini? Oh, yang masaknya saya. Ah, yang masaknya Mas Pugu sendiri ya. Waduh, sebelum kita ke bagaimana cita rasanya, kemudian apa resepnya, kita cerita dulu tentang sejarahnya nih. Kira-kira Bebek Waras ini keidean nih. Dua orang pemuda, masih kuliah kan? Iya. Masih kuliah, tapi punya, aduh kayaknya kita buka tempat makan nih, kayaknya seru. Gimana nih? Gini, itu tuh Bebek Waras tuh sebetulnya idenya tuh udah ada dari SMA saya habis lulus. Oh, lulus SMA. Habis lulus SMA, itu tuh saya lagi jalan-jalan pulang kampung ke rumah, ke Malang sama teman-teman. Ya udah kan saya warga lokal sana tuh, warga lokal sana saya ajak teman-teman saya kuliner di Malang. Ada satu bebek yang saya suka di sana tuh. Saya ajak teman-teman saya ke sana. Pas teman-teman saya ajak ke sana, "Guh, kenapa sih ini bebek nggak dibawa ke Bandung aja?" "Oh iya, emang enak ya?" "Iya sih enak. Di sini di Bandung juga emang lawannya siapa sih?" "Oh iya ya, kalau di bebek di Bandung itu kayak bumbu-bumbu yang di Malang ini tuh mungkin bisa dapat pelanggan di Bandung, soalnya bebek-bebek di Malang itu tuh bumbunya meresap." Nah, udah habis dari situ. Kuliah saya banting setir dulu lah, saya nggak tahu, saya nggak mau bisnis di kuliner sebetulnya. Kuliahnya kebetulan di sekolah bisnis dan manajemen SBM. Ya. Di sana itu, saya tuh habis lulus dari SBM, saya bisnis saya yang lama itu, yang industri fashion, kurang memiliki profit. Nah, di situ tuh saya tuh mikir untuk apakah saya punya passion di kuliner nggak nih, karena kayaknya mengikuti passion itu lebih penting menurut saya. Nah, waktu itu ada ide tuh, Oktober saya habis lulus dari ITB, ya udah deh saya pengen coba buka apa yang saya dapat dari kota saya itu, saya bawa ke Bandung. Jadi cita rasa dari Kota Malang dibawalah ke Bandung. Bumbu-bumbunya yang ada di Malang itu, yang orang sana bikin bebeknya itu,
saya coba bawa sama ibu saya tuh, saya bikin resep sama ibu saya, sama ponakan saya, paman saya di Bandung. Nah, saya udah itu R&D tuh, R&D bebek tuh selama 1 bulan. Kita dapat resepnya, kita bandingin sama bebek-bebek yang lumayan terkenal di Bandung. Ternyata kita udah masih apa rasanya kita masih bisa menang. Nah, dari situ kita percaya bahwa bebek kuasi 44 ini tuh bisa bersaing di Kota Bandung. Waduh, enak banget. Cita rasa dari Kota Malang, bebek yang ada di Kota Malang. Dengan kelebihannya adalah bumbunya yang meresap, yeah, ya seperti yeah itu. Nah, lalu sejak kapan nih tepatnya berdirinya? Mungkin Mas Rizky bisa cerita. Tepatnya kita launch itu di bulan Desember 2016. 2016 di bulan Desember ya. Setelah Mas Pupu barengan sama Rizky melakukan riset development, yeah, akhirnya dari Oktober Oktober, November, Desember 2 bulanan ya. 2 bulanan akhirnya launching. Di ini ya, di bulan Desember itu. Nah, terus namanya itu bebek waras 44. Itu apa itu? Ada maknanya enggak? Ada, itu tuh bebek waras 44 itu tuh kenapa ada nama waras itu, sebetulnya kita tuh pengen bebek kita tuh yang makannya tuh bisa sehat. Ya kan bahasa Jawanya waras itu sehat. Dan salah satu yang salah keduanya itu waras itu tuh adalah bumbunya yang dibawa oleh Bapak Waras. Oh. Namanya waras juga. Jadi kalau Bapak Waras itu yang jualan di Kota Malang. Jualan di Kota Malang, kita yang di bareng. Buat bumbu disamakan bumbu oleh lidah orang Bandung sama Jakarta. Oh, seperti itu. Aduh. Nah, kan kalau misalnya orang kalau ingin makan atau menikmati sesuatu itu yang khas atau yang biasa, mereka itu pasti akan milih jenis proteinnya paling sering itu adalah ayam ya. Tapi kalian memilih bebek. Itu kenapa bebek? Karena kalau di bebek itu sendiri itu emang saingannya sama yang lain tuh lebih sedikit. Dan kalau bebek itu kalau kita nggak benar ngolahnya, itu tuh malah jadinya baunya bebek itu kerasa sama dagingnya itu keras. Jadi ini jadi satu tantangan juga ya. Satu tantangan. Bagaimana yang masih muda ini mengolah bebek yang memang untuk mengolahnya itu agak sedikit rumit ya. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Harus ada trik tersendiri. Wah, seperti itu. Aduh, kayaknya ini kayak sudah diceritakan saja, baru dideskripsikan saja oleh dua pemuda keren ini. Saya sudah membayangkan cita rasa bebek waras 44 ini kayaknya nikmat banget nih. Dibawa kan bebeknya? Ada di depan. Wah, mantap. Tapi kayaknya kita harus tahan dulu sebentar karena ada informasi komersial yang mau lewat dulu ya. Jadi pemirsa, kalau Anda masih penasaran dengan bebek waras 44, jangan kemana-mana. Kita tunggu dulu yang mau lewat sebentar ini. Silahkan.